Halo guys, kembali lagi di channel gua. Akhirnya guys bisa record lagi. Bener guys, sebelum kita mulai videonya gua mau kasih tahu kalian guys, gua mau kasih tahu bahwa nanti Q&A-nya habis setelah video ini. Jadi karena minggu ini gua tuh sibuk banget. Jadi kayak Jumat itu gua ada UAS dan artinya kalau udah mendekati UAS gua udah mulai bebas gitu ya. Jadi tugas gua udah gua cicil semua. Jadi kemungkinan gua bisa ngadain Q&A-nya dekat-dekat ini. Ayo dan anyway guys, kita langsung mulai ke videonya ya guys ya. Kita kali ini mau main di Pro Mode. Biar kelihatan keren gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Apakah kita bisa membantai lobby ini atau tidak ya guys? Kita tidak tahu guys. Ini sudah jam 4 pagi, cuman ya sudah lah. Oke guys, kita udah memulai. Sekarang kita pilih apa nih? Ada clock dragon, ada dragon, ada talent show, ada something, ada Jurassic ya guys, ada Jurassic Park. Kita harus buat dinosaurus ya guys ya. Kita buat dinosaurus apa nih guys enaknya nih? Enaknya kita bikin apa ya guys ya? Bikin raptor aja kali ya. Kita coba bikin raptor ya guys ya kalau bisa ya. Kita coba nih guys ya bikin raptor, oke? Ini pertama kita buat ekornya dulu untuk sementara di sini. Mungkin ini terlalu rendah. Jadi kita di sini aja langsung. Kita buat badannya. Badan ini kita 10 menit jadi kayak lebih nyantai lah basically. Kita buat yang dinosaurus ini, gua nggak tahu sih nama dinosaurusnya apa, cuman ya dinosaurusnya yang itulah ya guys. Soalnya gua nggak tahu nama-nama dinosaurus guys, bingung gua. Cuman ya kayak rada tau lah bentuk-bentuk kayak dia tuh gimana gitu. Kita buat dinosaurus, kita buat dinosaurus. Kita buat mukanya, oke, di sini. Hey, you know what? Tunggu guys, kita bisa clear ini nggak sih? Oh nggak bisa ya. Kita gini dah guys, gua punya ide deh. Gua punya ide lebih cemerlang. Aduh, tapi kita harus delete satu. Oke, daripada kita jadi gini guys. Oke, okay, jadi konsepnya gini guys. Daripada kita buat badan full, kenapa kita nggak buat aja langsung gini ya? Jadi kita pakai yang andesite aja kali ya, biar cakep gitu warnanya. Jadi kita kayak warna ya, pokoknya intinya kayak predator gitulah. Dinosaurus yang sangat seram gitu ya. Oke. Okay? Nah, di sini jadi gua mau bikin kayak semacam wall. Jadi ini kayak dia tuh begini ke atas. Nah, kita buat begini temboknya. Jadi ini kayak barrier ya gitu ya guys ya. Kayak di sini tuh. Jadi di sini tuh kayak pilar-pilar ya begitulah ya ceritanya lah ya. Nah, di sini terus kita taruh andesite. Kita taruh andesite juga nih untuk yang di sini. Kita taruh begini mungkin ya. Kita taruh sampai sini. Jadi di sini kan bisa kayak macam world edit gitu ya kalau nggak salah ya. Region select tool, copy tool, paste tool, undo tool, cut tool, fill tool. Jadi ini gimana ya cara pakainya, lupa gua guys. Ini bukan. Oke, ke sini terus fill dengan granite. Oke. Oh, bukan granite. Andesite. Nah, andesite ini juga sama, kita ke sini juga, kita isi, aduh salah, ini ke sini, terus fill tool, terus sini, oke. Nah, di sini kita hitung aja nih guys, sampai 5, tuh udah 3, 4, 5, tuh udah 3, 3, 4, 5. Oke guys, di sini gua kayak hancurin temboknya gitu, jadi ceritanya tuh nanti dinosaurusnya tuh kayak dia tuh cabut gitu dari sini ya guys, jadi dia kayak kabur gitu dinosaurusnya, kayak di film-film Jurassic kan juga sama kan, dia kayak dinosaurusnya apa namanya kabur gitu. Jadi ini kita set ini jadi grass aja ya. Bawahnya kita jadi set grass. Mana ini? Kita jadiin mana sih? Grass. Nah, gini. Terus di sini kita buat dinosaurusnya ya, guys ya. Mungkin di sini kita pakai yang kayak plank gitu kali mungkin dinosaurusnya. Gimana ya enaknya? Atau kita pakai andesite dah, enggak apa-apa dah. Nah, ini kita bikin muka dinosaurusnya aja. Gua enggak tahu ya, guys, bisa buat dinosaurusnya atau enggak dalam 3 menit ini, guys ya. Rada mepet, soalnya tadi rada ganti konsep. Jadi kelamaan ya, guys ya. Rada sorry gitu ya. Oke, kita buat begini, kita buat begini. Set. Oke guys, kita kasih giginya. Kita coba kasih ya guys ya, kasih gigi gitu biar kelihatan kayak dinosaurusnya. Mungkin bisa kayak begini kali ya. Soalnya ini waktunya kayak sangat singkat, jadi ya begitulah ya guys ya. Rada jelek gitu buatnya. Kita mungkin pakai jungle juga kali ya untuk ininya. Kita pakai ender chest mungkin untuk matanya. Pakai ender chest. Oke, jadi lebih bagus gini ternyata. Ini buat ini guys ya, rada ribet guys. Mulutnya itu loh. Oh my god, jelek banget. Oh my god, apakah bisa guys? Apakah Azri akan bisa membuat Jurassic? Rasanya sih tidak ya guys ya. Tidak. Kita kasih detail dikit dah guys ya. Ini kita buat apa? Coba ada orang buat train. Dia bagus sih train doang. Dinosaurus ya. Begini apa? Aduh. Oke guys, ini dinosaurusnya sangat lucu ya guys ya. Imut gitu. Kayak lebih kayak ke ini guys, kayak ke kadal gitu. Kayak bukan kadal apa namanya? Bunglon. Mirip kayak gitu guys. Nah, ini apa nih? Ini dinosaurusnya. Oke. Okay. Oh, ini kenapa ngelek-ngelek? Oh, ada dua dinosaurus. Ini good lah, good. Oke, okay, jadi ini kayak ada dua dinosaurus nih guys. Ini dinosaurus yang di sini kayak enggak tahu nih dinosaurus apa. Oh, ini yang panjang-panjang gitu guys, yang lehernya panjang. Apa namanya? Lupa gua.
Pokoknya itulah ya. Apalagi nih, next. Oke, ini ada cliff lagi. Dinosaurusnya begini amat, cacat banget. Pop 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 pop. Apa ini dinosaurusnya kayak gini? Kayak vacuum cleaner. Aduh, dinosaurusnya yang kita lihat tuh lucu-lucu semua ya guys ya. Kita dari tadi kita perhatiin. Oke, next. Ini wow, ada dari siapa nih? Ini apa lagi, dinosaurus apa? Ini dinosaurus atau tuyul lagi ngerangkak ini guys. Perpup lah. Ada-ada aja. Sumpah lo, bener-bener lo. Oke, next. Oh, ini ada gua punya ya guys ya. Jujur ya, jelek amat guys ya punya gua. Dinosaurusnya cuma kepala ya doang. Kalau ada badannya mungkin lebih serem kali ya. Kayak jadi sampai setengah badan tapi ada tangannya gitu doang. Hah, perubahan konsep sih jadinya ya. Jadinya cacat gitu. Gua pun juga kecewa guys. Anda kecewa apalagi gua gitu. Hey, tapi gua juara 4. Oke guys, ronde 2. Yang tadi rada turam. Sekarang mereka yang pilih lagi ya guys ya. Ada spaceship wreck tower, under the sea, mythical, flying, dan semacamnya. Flying apa nih flying? Kalau flying apa ya guys? Buat kita buat apa ya? Oh, buat tower malah. Oke, kita malah buat tower ya guys ya. Ternyata kita buat tower. Kita buat tower. Oh, tower. Cobblestone. Kita bikin cobblestone begini ya guys ya. Kita buat 5. 2, 5. Oke, 2, 2, 5, 5. Gini aja ya. Gua takutnya nggak ini lagi guys. Oke guys, kita akan buat base-nya dulu ya. Dasarnya dulu di sini. Habis itu kita buat akan buat tower-nya ke atas. Oke guys, kita masih bisa guys ya. Nih. Oke, kita buat begini. Kita buat begini. Set. Kita naikin lebih tinggi. Kita pasti bisa guys. Kita naikin aja nih ya. Ini kayak tower-tower fantasi gitu guys ya, kalau bisa ya. Oke, kita buat ini lagi. Buat bundaran lebih kecil lagi. Nih, kita tingginya masih oke lah ya. Masih bisa lah ya. Mungkin dari sini kita udah mulai buat tower ya kali habis ini. Jadi ini harus rada tinggi dikit kali. Terus kayak lagi kali ya. Jadi kayak ini rada tinggi. Jadi ini nanti itu begini guys. Nih guys ya, jadi nanti kita taruh kayak semacam stair gitu. Mana nih kok? Nah, kayak stair gitu. Jadi kayak ada halus gitu transisinya. Nah, begitu. Di setiap sisi gitu ya. Eh, ini salah. Belum apa-apa, udah salah dulu orang. Oke, kita taruh begini. Kita naikin dulu semua. Masih ada 7 menit, masih nyantai. Jadi kita fokus buat tower-nya dulu, baru kita nanti detailing-nya ya guys ya. Di situ kita taruh slab di sini, slab di sini juga sama, taruh slab bawahnya juga sama. Kita lakuin hal yang sama juga. Di sini mungkin pakai slab aja cukup. Gini aja cukup. Set. Anjay. Di situ kita di sini kita juga pakai lock. Locknya itu di mana? Di sini kita kasih stair, sabar. Kita kasih stair begini. Jadi tuh dua. Enaknya gimana ya? Ya gini aja. Di sini kita pakai spruce. Nah begini, kita taruh aja begini dulu. Misalnya masalahnya gini guys, masalah dari Hypixel tuh kalau gue build yang lama tuh karena ngelagnya itu loh, gak kuat gue tuh. Kadang lagnya apa kayak ya hilang gitu aja bloknya, kayak ya memperlama gitu loh. Jadi ngelama-lamain proses ini gue, pembangunan gue jadi kurang maksimal tuh rata-rata juga kayak itu alasan, salah satu alasannya gitu. Kita pakai slab gitu kan. Set. Nanjay. Kita gini aja kali ya. Nah gini aja lebih enak. Oke, kita ada jadi bagian situnya. Sekarang kita mau tunggu, ini kita harus taruh slab sih, lalu patah. Oke, dan kita taruh lock di sini. Lock taruh lock. Kita taruhnya begini, gini. Set. Anjay, kita langsung bikin towernya aja ya guys ya. Jujur ya, towernya rada biasa aja karena apa namanya, ya karena limitan waktu, tidak ada terlalu banyak waktu banyak, jadi ya hasilnya yang pasti tidak akan maksimal ya guys ya. Ini kita gini lagi. Di situ kita langsung buat temboknya dan langsung taruh atapnya ya guys ya. Oke, kita di sini buat kayak semacam lantainya, kita pakai jungle aja mungkin. Kita buat begini. Waktunya tinggal sisa 3 menit guys. Oh my god, tidak akan keburu nih kayak gini. Kita buatnya begini aja kali ya. Udahlah, ngaco aja guys, ngaco. 3 menit lagi soalnya. Yang penting bentuknya tuh jadi dulu guys, baru nanti mikirin sisanya tuh nanti guys ya. Kita bikin gini. Kayak kita buat begitu, kita taruh stair lagi di sini. Kita taruh stair. Di sini kita baru buat atapnya nih guys. Kita baru buat atapnya di sini. Oke, kita pakai cyan aja biasa aja. Oh my god. 2 menit lagi guys, 2 menit lagi. Apakah saya masih bisa untuk ngedetailing? Saya pun tidak tahu. Halo, apa kabar? Ya sama-sama guys. Tolong saya guys. Sini. Kecewa guys, apakah saya keburu lagi atau tidak, saya tidak tahu. Aduh, towernya ini ya guys ya, towernya ketinggian guys. Wah towernya ketinggian guys. Aduh, jadi nggak bisa runcing tinggi gitu guys. Wah, 1 menit lagi dah guys. Oke guys, 7 detik lagi. 6, 5.
tower yang gak selesai. Kecewa. Oh my god, super pop ini mah. Ini cuma pakai backdrop doang dia, guys. Kayak gini mah kecewa, guys. Jelek ini kayak gini. Aduh, ini tower apa lagi nih? Astaga, ini tower apa ini? Tower. Tower tuh harus tinggi bebang nih, kayak ini mah cuma kayak bunker, guys. Super pop lagi, guys. Super pop. Nah, ini ada tower nih, guys. Cuma towernya kok gini doang. Bro, ini apaan towernya gini doang? Buildernya kok gak keren-keren, guys. Gak kayak tadi gitu. Lumayan gitu buildnya kan. Ada yang keren-keren gitu. Ini tower apa lagi? Coba nih kayak gua tahu sih ini mungkin referensinya dari mana. Cuman rasanya gak gini dah. Oh, 10 menit buat kayak gini doang. Ngapain gitu. Kecewa, guys. Kecewa, guys. Lawan gua kayak gini semua. Apakah gua akan juara 1 di round ini, guys? Apakah saya akan juara 1? Waduh, ini towernya juga gini juga. Aduh, super pop lagi dah, guys. Sebenernya gua punya ide banyak keren gitu kalau mau bikin tower. Cuman ya gitulah, guys. Yang tadi bikinnya simple gitu aja. Tadi gua punya kehabisan waktu gitu. Emang udah kaku ya, guys, berarti ya, guys, emang. Jadi pelan gitu buildnya. Gak secepat dulu kali. Oke, ini ada tower lagi. Tower kotak-kotakan lagi. Oke. Ah, kok gini semua gitu. Rada menghabiskan waktu gini. Gue yakin menang sih, guys. Gue yakin gue menang sih. Kalau gini mah cara mainnya, gue yakin gue menang lah. Ya kali gak menang ya. Kita lihat ya, guys. Apakah punya gue next? Oke. Oke. Ini ada tower. Tapi towernya begini doang, guys. Dia cuma ngabisin waktu di tembok. Ini super pop lah. Apa ini build kayak gini? Rang. Terus ada yang vote good lagi, apa itu good? Bener loh. Ini ada apa nih? Ya cukup menarik konsep ya, cuman eksekusinya gagal. ya oke lah. Gua karena dia rada berbeda dengan yang lain dikit, berani beda dikit ya, gua okein lah ya. Nah, ini punya gua, guys, towernya ya, guys ya. Apakah orang akan suka? Kita lihat-lihat ya, guys ya. Di sini emang rada somplak dikit ya, guys, sampingnya. Cuman ya sudah lah ya. Jelek gini, guys. Oh, legendary. Oh my god. Oh my god. Legendary, guys. GG atau GG, guys. Wow, ternyata build gue yang gue kecewakan ternyata legendary, guys. Sudah lama saya tidak ketemu. Ini beda pup ya, jelek banget ini. Kotak gitu, peletnya sama semua gitu, bosan. Ternyata, guys, legendary, guys. How did that get legendary? Ya, gue juga nanya sih kenapa. Wow, GG. Oke. Oke, guys, jadi itu aja, guys. Video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya, guys ya. Build gue dapat legendary, guys. Mantap. Mantap. Oke, goodbye. Halo. Sekarang gue bisa tidur dengan nyenyak.